Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya atas nama Marzuki, jurusan manajemen dakwah Fakultas Dakwah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang ras Usmani yang pernah saya pelajari di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Ilmu ras Al-Qur'an, ras Usmani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat-sahabat baiknya. Dalam penulisan ini maupun urutannya dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf dengan menyeragamkan bacaan serta menyatukan tertib tata tertib susunan ayat-ayatnya. Dengan demikian tidak ada perbedaan, tidak ada pemahaman di antara mushaf dengan mushaf yang lain. Insyaallah di video kali ini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian ras Al-Qur'an. Ras berasal dari kata rasama yarsamu, rasma yang berarti menggambar atau melukis. Empat kata ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, ras berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud ras yang telah saya pelajari adalah pola penulisan Al-Qur'an yang digunakan Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Qur'an pada zaman dahulu. Poin yang kedua, ada sejarah perkembangan ras Al-Qur'an. Pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencatat wahyu Al-Qur'an tanpa penulisan standar karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan dan tidak diwariskan kepada generasi sesudahnya seperti generasi kita sekarang ini. Kalau tidak ada ilmu rasul Al-Qur'an, gimana nasib kita sekarang? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang, kulit unta dan pelepah kurma, apapun yang ada. Poin yang ketiga, langsung saja, kaidah-kaidah rasul Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan tulisan imla. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Yang pertama, ada kaidah buang atau al-hawd yang pernah kita pelajari. Ini tidak saya jelaskan dengan secara detail. Yang kedua, ada kaidah penambahan al-ziyadah. Yang ketiga, ada kaidah hamzah al-hamzah. Yang keempat, kaidah penggantian atau al-badal. Yang kelima, kaidah sambung dan pisah atau wasol dan fasol. Dan yang keenam atau yang terakhir, kata yang bisa dibaca dua bunyi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang dan saya mohon maaf karena saya masih belajar.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.